Shalom kakak-kakak, Vivi mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ignes di rumah. Shalom kakak Ken dan teman-teman, saya Vicky mengucapkan happy birthday ke 1 tahun Ignes di rumah saja. Kita semangat, tetap berdoa, Ignes dahsyat. Teman-teman Ignes dan kakak-kakak Ignes, hari ini Cecilia mau mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama untuk Ignes di rumah aja. Semoga makin diberkati dan menjadi berkat. God bless you. Selamat ulang tahun yang ke-1 Ignes. Terus berkarya dan memberkati anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk kakak-kakak Ken yang sudah melayani dan memberkati kami. Semoga Tuhan semakin menambah hikmat dan kebijaksanaan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Selamat ulang tahun Ignes. Tuhan Yesus memberkati. Gimana kabarnya adik-adik? Lama enggak jumpa. Pasti kangen adanya ya. Oh iya, adik-adik. Bulan ini bulan apa ya ini? Bulan apa Kak Cinta? Bulan Maret. Oh, bulan Maret. Oh, pasti adik-adik tahu. Karena apa? Bulan ini adik-adik sedang tes. Ya. Satu. Yang kedua, di Eagle Nest ada acara yang luar biasa loh nanti ya bulan Maret ini. Adik-adik harus mengikuti. Harus mengikuti. Apa itu? Bahagia loh acaranya. Ulang tahun online-nya Eagleness. Kan Eagleness selama ini kan mengadakan acara ibadahnya lewat online. Sudah 1 tahun untuk bulan ini. Dan kakak-kakak dari Eagleness akan mengadakan acara yang luar biasa. Yang banyak hadiahnya. Yang membuat adik-adik sukacita. Oleh karena itu, adik-adik harus ikut sukacita juga. Dan ingat, bulan Maret adik-adik mengikuti acara ulang tahun Eagleness nanti. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa dulu. Bapa yang di surga, kami bersyukur saat ini kami akan mengadakan ibadah Eagleness. Tuhan sertai, berkati, dan jagai anak-anak kami untuk bisa mengikuti dengan baik dan menjadi berkat untuk ibadah ini. Terima kasih Tuhan, berkati kakak-kakak yang melayani, juga dalam bercerita nanti, biarlah menjadi berkat untuk adik-adik juga. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Yang percaya katakan, amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan penuh dengan sukacita. Ayo semua adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap. Ya, kita akan menyanyikan 1 lagu. Hari ini kurasa bahagia. Saudara seiman.
pesan kakak, kalau nanti kita bergandengan tangan, adik-adik boleh bergandengan tangan dengan papa, mama, atau kakak, atau adik ya. Bukan sendiri, nanti bergandengan tangan pakai meja, kursi. Nggak bisa, ya. Sama papa, mama boleh, adik kakak boleh, atau sama oma, opa boleh. Oke, kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, ada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Wah, luar biasa. Adik-adik hebat semua. Suaranya yang dari rumah kedengaran Kak Jum sampai di sini loh. Suaranya kencang sekali. Dan wow, bahagia sekali ya adik-adik ya. Oke, pada saat ini kita juga akan memuji Tuhan terus. Biar pujian ini menjadi dupa yang harum untuk Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus akan bahagia. Karena apa? Anak-anak, adik-adik mau memuji Tuhan. Kita akan pujikan Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Oke, adik-adik, nanti ada lagu yang siang jadi kenangan, malam siang jadi kenangan, malam jadi impian. Karena malam itu kita tidur ya nanti ya. Semua adik-adik tidur. Tidak ada yang main sendiri. Semua tidur. Nanti akan ada suara ayam jantan berkokok baru bangun. Yang nanti bangun duluan. Nanti tak ketangkep. Tak suruh nyanyi. Ya, ya. Jadi nanti kalau baru ada ayam berkokok baru boleh bangun ya. Yuk kita coba semuanya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi Awas. Kenangan, malam jadi impian. Ayo semua tidur. Tidak ada yang main sendiri. Tidak ada yang mengganggu adik. Semua tidur. Kukuruku.
Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Amen. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Kukuruku, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Tidak boleh bermimpi loh ya, karena kita akan persiapan mendengarkan firman Tuhan. Kukuruku, cintaku semakin mendalam. Duh, adik-adik, ternyata tidak ada yang bermimpi. Semua sudah pada bangun. Sudah pada bangun, adik-adik. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah memuliakan nama Tuhan. Hati kita sudah bahagia. Kita sudah senang semuanya. Saat ini, Kak Jum pesan. Walaupun adik-adik di rumah, tetap pakai masker. Jangan lupa loh, bahagia pakai masker, cuci tangan biar tetap imunnya kuat, tidak ada penyakit datang. Nah, sekarang kita akan persiapkan hati kita, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk adik-adik, supaya firman ini menjadi bekal untuk kehidupan adik-adik. Yuk, dengan sepenuh hati kita akan pujikan pujian ini. Ku ingin dengar suaramu. Ku ingin dengar cerita tentang kasih Allah. Biar cerita ini dekat dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar, ku ingin dengar cerita tentang kasih Allah. Biarlah cerita itu dekat dalam hatiku sampai selama-lamanya. Dengan sepenuh hati katakan, ku ingin dengar cerita tentang kasih Allah. Biarlah cerita itu hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kasih Allah. Biarlah cerita itu dekat dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Mari kita sembah Tuhan. Thank you.
berikan pada kami. Haleluya. Yesus, pada siang ini, pada saat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dan anak-anak-Mu dimanapun berada, Tuhan. Melalui live ini, Engkau berkati berkat firman hari ini. Kiranya Engkau memberkati Kak Novi yang akan memberikan firman-Mu. Kau urapi lidah bibirnya, pikirannya, biar semua yang dia katakan itu hanya daripada Engkau. Kami siap mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kami siap menjadi tanah yang menerima firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Halo adik-adik semua, apa kabar? Bahagia? Tetap semangat buat hari ini? Yuk semuanya pada duduk ya, adik-adik cari tempat duduk yang tepat. Yuk cari tempat duduk untuk kalian bisa ajak orang tua untuk bergabung bersama kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk ajak mama, papa, oma, opa yang ada di samping kanan kiri yuk. Ya, kita ibadah bareng-bareng yuk. Udah dipanggil orang tuanya, adik-adik semua? Sudah dipanggil? Yuk, sekarang siapkan Alkitabnya. Sudah, diambil dulu cepetan diambil Alkitabnya yang belum. Yuk, Alkitabnya. Sudah diambil semuanya? Yuk, kalau sudah, kita mau buka Alkitabnya. Yuk mama papa, yuk dampingi putra putrinya untuk kita buka di Alkitab Kitab Mazmur 112 ayat 1. Mazmur 112 ayat 1 yang berbunyi, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Yo, sama-sama lagi sama Kak Novi. Mazmur 112 ayat 1. Bunyinya, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Yeay. Luar biasa kan orang yang takut akan Tuhan,
dia pasti melakukan segala perintah Tuhan Yesus. Nah, Kak Novi bawa apa ya? Kak Novi punya teman namanya Joshua. Halo Kak Novi. Nah, ini temannya Kak Novi namanya Joshua. Yeay. Halo adik-adik semua, apa kabar? Nah, baik. Yuk, kita dengerin firman Tuhan ya Joshua ya. Oke, Kak Novi. Yuk, duduk semua yang manis. Yuk, adik-adik semua, kalian semua pasti terlahir di dalam sebuah keluarga. Betul nggak? Betul Kak Novi. Lah, kita semua lahir di sebuah keluarga. Begitu juga kepada Tuhan Yesus. Nah, masih ingat cerita Tuhan Yesus adik-adik semua? Apa itu? Mengenai siapa sih ayahnya Tuhan Yesus? Namanya adalah siapa ya? Ding 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 ding. Namanya adalah Yusuf. Nah, masih ingat ya? Yang sekarang ibunya Tuhan Yesus, yang melahirkan Tuhan Yesus namanya siapa ya? Maria. Ayah sama ibunya Tuhan Yesus itu namanya Yusuf dan Maria. Mereka berada di dalam suatu keluarga. Mereka pastinya diberkati sama Tuhan di dalam sebuah pernikahan. Nah, kenapa Kak Novi keluarganya Tuhan Yesus? Nah, di dalam keluarga adik-adik itu ada apa namanya? Ada yang namanya kita beda pendapat. Apa sih Kak Novi namanya beda pendapat itu? Beda pendapat itu adalah mama sama papa, sekadang kalau mamahnya pengen pergi jalan-jalan, papanya bilang jangan jalan-jalan dulu, kita makan dulu. Nah, itu sudah namanya beda pendapat adik-adik. Lah, itu Kak Novi namanya beda pendapat ya? Iya, seperti itu adik-adik. Nah, tetapi di dalam kita keluarga, namanya kita beda pendapat itu sesuatu hal yang biasa. Nah, kenapa Kak Novi itu sesuatu hal yang biasa? Karena setiap rumah tangga pasti ada namanya beda pendapat. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, kalian yang punya saudara, kakak sama adik, nah, ada beda pendapat nggak? Pasti beda pendapat Kak Novi. Begitupun dengan kakak sama orang tua. Begitupun adik dengan orang tua. Ada beda pendapat Kak Novi. Apa sih beda pendapat sekarang? Di saat-saat seperti pandemik ini? Nah, apa ya? Ayo, siapa yang suka ngeyelan sama mama? Ah, siapa tuh yang suka ngeyelan sama mama? Ngeyel soal apa? Soal main game. Siapa yang suka main game di sini? Ayo, yang suka main game sampai lupa makan. Nah, boleh nggak itu? Itu nggak boleh adik-adik. Kenapa nggak boleh main game sampai lupa makan? Itu nanti kalian bisa lapar. Ayo, bilang sama mama bahwa main game itu buat aku jadi pintar. Benar nggak? Itu nggak benar adik-adik. Nah, jangan main game ya. Terlalu banyak, kasihan matanya nanti juga. Oke? Oke? Sip. Yang kedua, apa ya beda pendapat lagi? Ayo, kalau disuruh sama mamanya, suruh bantuin orang tua, mau nggak? Aduh, ma. Aku kan masih mau nonton drakon. Nah, drama Korea, siapa yang suka drama Korea di sini? Nah, jangan terlalu itu ya, jangan terlalu lama-lama nonton drakor ya adik-adik ya. Tetap bantuin mama apa? Bantuin mama yang sudah besar, cuci piring. Nah, siapa yang suka nyapu? Bantuin mama buat nyapu. Nah, jangan bilang, ma tugasku kan cuma belajar. Benar nggak ya tugasku cuma belajar? Enggak adik-adik, tugasnya kita adalah tetap menolong orang tua.
tetap jadi anak yang rajin. Begitu? Oke, 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 oke. Nah, tetap harus kita semangat. Lah, apalagi di bulan ini adalah bulannya Ikhlas. Kita sudah memasuki 1 tahun untuk online Ikhlas Dahsyat. Lah, jatuh di bulan Maret. Seneng gak adek-adek? Tetap semangat ya. Walaupun kita di rumah, tetap harus semangat. Nah, tetap harus semangat, harus suka cita. Nah, Kak Novi lanjutin lagi firman Tuhan lagi. Oke, apa Kak Novi firman selanjutnya? Nah, adik-adik, kalau kalian suka TikTokan, siapa yang suka TikTokan? Aku Kak Novi, suka TikTokan. Nah, TikTokan lama-lama boleh enggak? Jangan ya adik-adik ya. Tetap bisa atur waktu dengan baik. Anak Tuhan toh harus bisa atur waktu dengan baik, Kak Novi. Nah, sip. Nah, kenapa di dalam keluarganya Yusuf dan Maria, walaupun mereka ada masalah, maupun mereka beda pendapat, kenapa selalu rukun? Ayo, ada yang tahu jawabannya? Kenapa ya? Kenapa, Joshua? Nah, apa ya kira-kira untuk mereka tetap rukun? Ada siapa? Ada siapa adik-adik mau ingin tahu? Ada Tuhan Yesus! Iya, betul. Ada Tuhan Yesus. Kenapa dalam keluarga selalu mereka tetap rukun? Karena ada Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam keluarga tersebut. Nah, itu firman Tuhan hari ini adik-adik. Tetap semangat. Tetap semangat ya adik-adik. Oke? Oke. Itu firman Tuhan hari ini. Tetap semangat. Ayo adik-adik semua, mari kita lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Kita mau berdoa Bapa kami ya, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari badan jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kuasa, kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, kau berkati anak-anakmu yang di rumah, kau jadikan anak-anakmu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak yang terus menjaga segala apa yang mereka lakukan yang terbaik buat engkau Tuhan. Kau berkati mereka di dalam sekolahnya, kau berkati mereka di dalam setiap apa yang mereka kerjakan, selalu untuk memuliakan namamu Bapa. Berkat Tuhan melimpah atas keluarga-keluarga, berkat Tuhan melimpah atas setiap hidup anak-anak, diberkati dimanapun mereka berada, dan kasih setia Tuhan selalu menopang hati anak-anak semua. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, kami berseru dan kami berserah. Haleluya, amin.